Agama kita mengajar supaya kita menjaga diri atau hafzun nafas, bagian daripada maqsadun minal maqasidil kubra lis syariatil islamiyah, yaitu tujuan, salah satu tujuan besar syariat Islam itu adalah yaitu menjaga diri dari bahaya. Malam ini boleh kita sebut haflatul maulud, boleh kita katakan haflatul maulid. Kalau kita katakan haflatul maulud, berarti kita sedang menghormati, memperingati bayi yang dilahirkan, yaitu bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar menjadi sebuah motivasi dalam kehidupan kita, perjuangan, pengorbanan adalah hal yang selalu menyertai para pemimpin-pemimpin kita. Ya Allah, ya Afu, malam ini hambamu dari keluarga besar Nahdlatul Ulama bersimpu di hadapanmu di rumahmu yang mulia ini untuk memperingati maulid junjungan kami, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bermunajat bersama agar segenap warga bangsa kami terhindar dari musibah dan malapetaka yang lebih besar. Harapan kami semua di sini tiada lain kecuali memohon ampunan, bimbingan dan pertolongan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajarilah hambamu agar bukan hanya pandai mensyukuri nikmatmu, tetapi juga pandai bersabar terhadap cobaanmu. Semoga kami pulang dari tempat ini, Engkau anugerahkan kepada kami semuanya perubahan besar. Al-Fatihah.